Ada juga nih camilan anak khusus bagi para pecinta durian. Di Bogor, Jawa Barat, warung yang menjual mie krep menggunakan bahan utama durian. Kita informasinya bersama. Dari roti kentang, mari kita icip-icip kuliner lainnya. Ada milk crepe atau kue yang terdiri dari beberapa lapisan. Tak hanya varian stroberi, coklat, dan keju, di salah satu warung di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, ada milk crepe durian. Sudah pasti, bahan utamanya adalah daging buah durian ditambah krim dan crepe. Adonan lapisan crepe terbuat dari campuran tepung terigu, susu, telur, mentega, dan maizena. Satu kue butuh sekitar 7 lapisan krep. Setiap lapisan krep diolesi durian dan krim, lalu ditutup lapisan krep lainnya. Lapisan terakhir menjadi penutup kue agar berbentuk seperti kubah. Duriannya lebih banyak durian sih, dia lebih full durian. Enaknya dingin apa gimana? Kalau untuk durian enaknya dia nggak terlalu beku. Milk crepe durian ini dijual Rp15.000 per potong dan Rp100.000 per box. Penjual milk crepe ini mengaku bisa mendapatkan omset 2 juta hingga 4 juta rupiah per hari dari penjualan milk crepe. Tim Liputan, CNN Indonesia.